PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana antukna ngalakonan vaksin COVID-19 anu kadua pejumah kapetingnakeun. Eta hal teh di sorang, satu tas bolai dipaju sababaraha poe katompernakeun lantaran dirina dicindekeun kurang sehat. Dumasar kana jadwal, Ngatiana kuduna ngalakonan vaksinasi anu kadua poe Kemis isuk-isuk atawa 14 poe satutas disuntik vaksin Sinovac anu munggaran tanggal 14 Januari. Tapi vaksinasi COVID-19 bikin Ngatiana kapaksa leuir sapoe lantaran eta wali kota teh boga nu karasa dina lambungna lantaran samemehna kungsi ngonsumsi kadaharan anu lada. Ngatiana ngalakonan vaksinasi COVID-19 di imah dinasna di komplek Kota Mas, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Wanci Peuting. Samemeh ngalakonan vaksinasi dirina ngalakonan pemeriksaan kesehatan, kasup ngalakonan swab tes antigen. Turhasilna dicendekeun negatif COVID-19. Soal pelaksanaan vaksinasi kedua ini kan mundur sehari Pak dari jadwal seharusnya. Ya. Itu seperti apa Pak? Ya karena kemarin saya pas kebetulan banyak kegiatan, kemudian kebetulan lambung saya pas apa namanya kurang enak lah gitu ya, sehingga saya minta tunda sehari. Tapi pas memang waktu tunda sehari saja. Tadinya harusnya pagi, tapi kegiatannya padat. Rencana jam 3 masih padat kegiatan. Jadi jam 7 malam inilah kita laksanakan vaksin, yang kedua. Salila kurang lebih 2 minggu satu tas vaksinasi hambalan munggaran, Ngatiana nembrakeun teu ngarasa gejala atawa keluhan kesehatan naon-naon. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.